Tanpa meninggalkan masa lagi, mari kita jemput Dato' Arif Sabri, Ahli Parlimen Raub untuk meneruskan ucapan. Dipersilakan. Sekarang, kita mengundang kita Lauchi dan Goyen, Dato' Arif, untuk menyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Wanakam, nanri, wanakam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mau hantar mesej sama Barisan Nasional di sana. Tanya itu orang UMNO, di antara mereka siapa yang lagi kenal, lebih kenal Najib Tun Razak daripada saya? Tak ada orang. Saya dia punya ketua penerangan dahulu, Pekan. Saya dia punya adun dahulu. Tapi sudah tinggal UMNO masuk di AP. Apa pasal? Apa pasal tuan-tuan datang ke sini pada malam ini? Tidak lain dan tidak bukan mau menegakkan kebenaran. Mau melawan penindasan. Mau melawan penganiayaan. Atas ke atas semua bangsa Malaysia. Sebab itu orang Melayu, orang Cina, orang India disatukan oleh komitmen untuk melakukan perubahan, menukar kerajaan yang zalim, yang membuli rakyat. Itu pasal kita berada beramai-ramai di sini pada malam ini. Besok 31 hari bulan kita mau pergi undi pilih roket calon Diana Sofia. Kita mau hantar seekor harimau gegarkan Parlimen Malaysia. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak ada di sini pada malam ini, kita menghalalkan semua penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Kalau kita tidak ada beramai-ramai di sini, nescaya puak UMNO akan melakukan kerosakan di bumi yang kita cintai ini. Betul? Walaulah da'wallahinna sab'dahum biba'dil lafasadatil ard. Kalaulah Tuhan tidak wujudkan golongan, satu golongan macam kita semua ini, menyekat angkara durjana dan angkara murka yang dilakukan oleh puak-puak UMNO, maka hancur muka bumi ini. Tuan-tuan di sini pada malam ini disatukan di bawah panji-panji Pakatan Rakyat, terutama DAP, untuk melawan dan menentang segala penganiayaan, segala penindasan, segala kerosakan yang dilakukan oleh UMNO. Menyahut seruan, ni orang-orang Melayu terutama di sini. Kalau saya ahli DAP, ahli Parlimen DAP Raub, 44% di penduduk pengundi di Raub adalah Melayu, 40 lebih peratus juga. 49% Melayu, 44% Cina. Tetapi mengundi seorang calon daripada DAP untuk mewakili mereka, tuan-tuan. Apa pasal? Sebab kita menyahut. Kita menyahut cabaran daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Melayu, orang India, orang Cina. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaqulun Rabbana ahrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladun kawaliyan waj'al lana min ladun kanasira. Betul, Ustaz? Betul. Tuhan tanya kepada kita. Tuhan tanya dalam bahasa universal kepada semua orang, orang Islam, orang bukan Islam, mengapa kamu tidak mau berjuang pada jalan Allah, pada jalan Tuhan? Membela orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mustadafin, yang lelaki, yang terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang tiap malam memanjatkan tangan berdoa kepada Tuhan, ya Rob, munculkan daripada kalangan kami barisan pemimpin yang akan membela dan melindungi kami dari pemerintah yang zalim dan yang menganiayai. Betul? Sebab itu sekali lagi saya merayu bagi pihak DAP, bagi pihak Pakatan Rakyat, besok pergi beramai-ramai, beri tahu kawan-kawan, kita pergi ke tempat pusat mengundi, kita tengok roket, kita mau naik roket pergi ke bulan mendapatkan keadilan. Itu dia, tuan-tuan. Saya nak beritahu, nak tahu kita bukan ikut Najib punya. Dulu Najib cakap, lu tolong gua, gua tolong sama lu. Betul? Hari semalam dia keluarkan kenyataan, kalau masuk yang menang dia jadi menteri. Ini lanjutan daripada logik dan pemikiran Najib. Lu tolong gua dulu, baru gua tolong sama lu. Betul? Bermakna ini seorang Perdana Menteri yang tidak ikhlas, yang mahu membantu rakyat,
hanya apabila mendapat suatu imbuhan. Sebab apa? Sebab budaya rasuah sudah menular ke seluruh badan anggotanya. Itu dia kita mesti tolak, Najib. Dia buat di kampung Samak, Sungai Samak malam itu. Di sebelahan kampung itu, kampung Sungai Manila ke apa. Zaid Amidi, Noh Omar, Ahmad Maslan, tuan-tuan. Dia apa? Dia bukan pergi berceramah. Tetapi dia mengagih-agihkan barang-barangan dapur. Elektrik, cooker, dia bagi peti sejuk. Ini saja dia tahu untuk merasuah seluruh rakyat untuk menyayangi mereka. Tapi Tuhan sudah beritahu, kalaupun kamu belanja seluruh kekayaan kamu di muka bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mengikat dan mengeratkan hubungan di antara manusia. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wahai kamu Najib, kalau kamu belanja kekayaan kamu seluruh muka isi bumi ini, maka niscaya kamu tidak dapat membuat rakyat menyayangi kamu. Betul? Jadi besok tuan-tuan dan puan-puan, kita beramai-ramai, saya merayu dengan rendah hati, besok kita pilih calon yang kita mau pilih, Diana Sofia. Walaupun dia orang Melayu, tetapi dia committed kepada mewujudkan sebuah kerajaan yang didirikan di atas prinsip perintah ukut undang-undang. Committed kepada penubuhan sebuah kerajaan yang menjalankan dasar-dasar yang adil dan saksama untuk semua bangsa Malaysia. Ini dia cerita, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, sebab ada 2-3 orang ni. Para ustaz pun ada sini. Kita pesan kepada orang. Ini beza di antara Pakatan Rakyat DAP, PKR dan PAS. Apabila kita diberi kedudukan, apabila kita diberi jawatan, kita menjalankan, melaksanakan amanah. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah tawa'amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Mereka yang kami beri kedudukan, apabila kita beri jawatan, dia akan melakukan, dia akan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersendikan kepada nilai-nilai spiritual, yang menolak kemungkaran, yang mengajak manusia melakukan kebaikan. Kerana itu, pagi besok kita bertekad dan kuatkan azam untuk menolak kemungkaran yang diwakili oleh Kerajaan Barisan Nasional. Boleh? Jadi tuan-tuan, Melayu, Cina, India, satu bangsa Malaysia, besok kita beramai-ramai, kita mau ajar Kerajaan Barisan Nasional yang angkuh dan yang membuli rakyat. Kita mau hantar isyarat bahawa kamu tidak lagi boleh membuli rakyat sewenang-wenangnya. Kuasa di tangan rakyat. Besok kita ajar Mas Sukiong, kamu sudah ditendang 2 kali, kali ketiga kita mau tendang sama lu lagi sekali ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya berterima kasih kepada ramai yang datang ke sini. Saya harap dan berharap sungguh-sungguh, besok kita tenangkan fikiran, kita pergi masuk ke bilik, kita masuk tempat mengundi, kita pilih calon yang kita restui sama, iaitu Diana Sofia binti Muhammad Daud. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.